Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nurholis resmi ditahan berdasarkan kasasi dari Mahkamah Agung. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Nurholis dijemput kurang lebih 15 orang dari Kejari Tanjung Jabung Timur di perumahan Lazio Kota Jambi, Rabu 8 Maret 2023. Rombongan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Yunita Sari yang datang menggunakan 4 mobil. Dalam eksekusi, Nurholis bersikap kooperatif bahkan sudah berkomunikasi dengan Kasipitsus terkait eksekusi. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Nurholis. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurholis diponis 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp50 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Sebelumnya, Nurholis dituntut 6,5 tahun oleh penuntut umum dalam kasus dana hibah pilkada tahun 2020. Namun dalam sidang putusan pada tanggal 11 April 2022, Nurholis diponis bebas oleh pengadilan Tipikor Jambi dari semua dakwaan. Iqbal, JEK TV, melaporkan.